Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasat ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, bumi selanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumus lanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumilak. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah. Bu Mus akan mengajak pada anak-anak yaitu untuk belajar membaca doa selamat dunia dan akhirat. Nah, coba anak-anakku yang manis didengarkan, tangannya diangkat. Doa selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Anak-anakku yang manis, dihafalkan bersama mama ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bumus akan memberikan lagu baru pada anak-anak ya.
judul lagu barunya yaitu Bapak Polisi. Sudah kenal dengan Bapak Polisi? Sudah pernah melihat? Tahu anak-anak yang manis? Nah, Pak Polisi, siapa yang ayahnya jadi Pak Polisi? Ya, Pak Polisi yaitu pekerjaannya mengatur lalu lintas, ya sayang ya, dan mengamankan lalu apa kalau ada di jalan, kalau ada apa orang jahat gitu ya, terus ada orang bertengkar di jalan, itu yang mengamankan yaitu Pak Polisi. Boleh dengarkan ya sayang ya. Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi, jalan berhati-hati di tepi sebelah kiri. Nah, diulangi lagi sama Bu Guru dengan senandung ya sayang ya. Nupaga. Nah, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Mus akan melanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu memasangkan gambar dan kata. Di atas ini ada beberapa gambar. Bu Mus hitung ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Di bawah ada tulisannya, dokter, polisi, guru, penari. Nah, di atas ini kamu tarik garis ke bawah. Kalau gambarnya Pak Polisi, tulisannya juga polisi. Ditarik garis. Bu Mus kasih contoh ya. Ini gambar polisi. Tarik garis ke gambar Pak Polisi. Nah, di sini ada gambar menari. Penari, bukan menari cah, penari. Tarik garis ke penari. Nah, sekarang yang ketiga ada dokter. Nah, kita tarik garis ke dokter ya, tulisan dokter. Nih, seret. Nah, yang keempat ada Bu Guru ya. Kita tarik garis ke tulisan guru. Nah, sekarang Bu Mus baca. Dokter. D O K T E R. Dokter. P O L I S I polisi. Lagi G U R U guru. P E N A R I penari. Nah, di sini anak-anak mengerjakan namanya menarik garis. Ini gambar Pak Polisi, penari, dokter, guru. Kalau Pak Polisi itu pekerjaannya apa sayang? Mengatur lalu lintas. Kalau Pak Dokter pekerjaannya yaitu memeriksa orang sakit. Guru pekerjaannya yaitu mengajar di sekolah. Ya sayang ya. Ini ada juga penari. Nah, penari itu pekerjaannya apa? Ya menari ya sayang ya. Nah, anak-anak dikerjakan yang pintar ya sayang ya. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu menulis angka 3. Coba sekarang jarinya Bu Mus tunjukkan ke anak-anak. Angka 3 itu seperti ini, Cah.
Satu, dua, tiga. Yuk kita hitung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kita tulis angka tiga. Dari atas. Nih, kepalanya kecil ya. Perutnya besar. Garis. Garis lengkung. Nah, lengkungnya dua ya sayang. Anak-anak nanti kalau menulis, sebelum menulis membaca bismillahirrohmanirrohim, selesainya membaca alhamdulillahirobbil alamin ya, supaya sama Allah diberi kemudahan dan diberi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Diulangi lagi sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah di Sentra Persiapan. Di Sentra Persiapan ada tiga kegiatan, yaitu satu, nomor satu, menyanyi Bapak Polisi. Nanti anak-anak di voice ya. Oh, anak cah, di video aja cah, biar anak tahu, ke bumus tahu gerakannya anak-anak ya sayang ya. Nah, yang kedua yaitu menarik garis atau memasangkan garis. Yang ketiga, anak-anak yang manis, menulis angka tiga ya sayang ya. Nah, anak-anak belajar yang pinter, semangat ya sayang ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak, sekarang dilanjutkan lagi dengan doa yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya sayang ya.